kita mau ngajak kamu itu beli kado nikah. Kira-kira kita beliin apa nikah? Ini hadiah terbaik buat Om Wisnu. Halo guys, berjumpa lagi bersama Bunda Dina. Bunda di sini mau ngucapin dulu nih pertama-tama untuk subscribernya Leika dan Bunda, terima kasih guys. Berkat kalian semua Leika sudah sampai di 4 juta subscriber dan Bunda di 1 juta subscriber. Yeay! Terima kasih yang udah selalu support dan dukung Bunda sampai sejauh ini. Terima kasih ya. Jadi, salah satu tim dari Leika Management yang mau nikah. Kita langsung samperin aja yuk. Wih, lagi rame. Lagi pada ngapain? Kerja lah, Bu. Oh, lagi pada kerja. Ini undangannya. Ini undangannya, ini diundangannya nih. Penasaran kan orangnya kemana gitu. Siapa sih sebenarnya? Untuk Leika Management. Oh, undangan pernikahan. Oh, nikahnya hari Minggu. Kenapa udah kayak gitu? Jadi yang mau nikah itu adalah Om Wisnu. Kita tanya-tanya dulu ya guys ya. Om Wisnu sudah berapa lama kerja di Leika? Ingat enggak? 3246 itu. Jawabannya kayak Leika banget ya. Terus aku mau tanya juga Om Wisnu di sini tuh kerjanya sebagai apa? Kadang jaga motor, Lumayan parkiran di sini kan banyak nih, ada 20 lebih ya kan pada warna ya. Om Wisnu tuh orangnya enggak bisa serius, teman-teman. Ayo sekarang serius dong. Jadi Om Wisnu ini yang biasa jadi Mr. Gondrong, tabib Cina, pemulung, Pak Guru Tibok, tuh banyak banget. Di sini sekarang tugasin jadi departemen konten. Jadi chief creative officer. Kreatifnya ada berapa tuh? Di Leika itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya segitulah ya, banyak lah ya. Bunda tuh mau beliin kado spesial buat Om Wisnu, teman-teman. Mau kado apa? Kita guys, apa? iPhone 15 lah ya. Astagfirullah, 14 baru muncul. 14 aja baru rilis. Iya. Ini aja deh, apa kulkas ada, TV ada. Tadi udah kaya gak usah. Udah lengkap. Om Wis tuh kayak gugup gitu ya. Biasanya masuk konten tuh biasa aja ya, Pel ya. Coba, coba kalau pakai rambut gondrong itu pasti beda. Pasti beda lagi ya. Pasti beda. Kita jadi rambut gondrong dulu. Om gondrong. Ini. Ngomong salah nih. Suaranya gimana kalau ketawa? Om Wisnu, balik lagi Om Wisnu. Berarti kadonya bebas nih, warna putih mau? Iya, putih boleh. Bisa jalan sendiri kan yang penting? Wih, keren. Bisa ngomong? Sama kerja kalau bisa. Bisa kerja, bisa. Ayo guys, ikutin Bunda cari kado spesial buat Om Wisnu. Cari dulu ya. Iya. Oke, semoga kamu suka ya. Iya. Bunda mau berangkat sama Ayah sekarang jemput Leika. Oke, yuk guys, let's go. Oke, udah sampai. Halo, Wis. Nah, tuh Leika tuh. Nah, Leika udah kejemput. Leika, jadi hari ini kita mau ngajak kamu itu beli kado untuk Om Wisnu, kado nikah. Terus Om Wisnu tuh request Leika, aku mau kado warnanya putih, bisa jalan, sama bisa ngomong. Kira-kira kita beliin apa nikah? Udah Leika, pokoknya ikut Ayah aja. Udah mau sampai 6 menit lagi nih, santai. Wah, 6 menit lagi. Apaan sih? Aku penasaran deh ya. Kalian penasaran? Ikutin terus vlog Bunda. Jangan lupa tombol notifikasi kalian klik sampai warnanya abu-abu. Kok tempatnya kayak begini? Iya, kok di desa katanya. Kok di desa katanya toko. Gimana sih? Udah sampai nih tempatnya. Ayo, ayo ikutin Ayah sini-sini berdua sini. Mana? Mana ini? Inilah tempat. Ya. Apa ya? Lo jual serintil? Serintil apaan ya? Mana sih? Masa masuk tempat-tempat gini? Kan dikatanya putih, bisa jalan. Kambing lah. Hah? Nih, kambing. Oh my God, guys. Kita harus ke kandang kambing.
biasanya kan kado orang nikahan itu apa tuh namanya? Kasur. Kasur apa? Rice cooker. Kita kasih kambing aja ya kan. Setuju nggak kasih kambing? Setuju, setuju. Segera aja yuk kita pilih-pilih yuk. Ah ini dia nih. Nih bagus-bagus tuh. Ayah anak kambing. Boleh kamu minta anak kambing guys. Oke kita cari kita anak kambing. Kita tanya bapaknya aja yuk. Iya halo. Gimana Mas? Lika lagi mau cari kambing nih sama bunda. Ini mau buat apa Lika? Mau buat pelaminan. Buat kado. Mas, kira-kira ada nggak orang yang ngadu kambing itu buat pernikahan? Biasanya tuh cari yang rasnya bulunya tebal, imut gitu loh. Coba mungkin mas, yang mas. Mana, mas? Kita cari ya sama masnya. Bisa dimandiin nggak sih sebelum bisa. Ke pelaminan? Bisa. Boleh mas, tapi titik dulu nanti mas mandiin ya. Siap. Di malah yang jual suruh mandi. Iya. Nah, wah ini nih cocok ini. Lika ya Lika, Lika ini Lika. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, ini lucu nih Lika, matanya hitam kanannya. Mau. Mau. Bikin dong. Mau coba sih. Lucu banget ini. Ya ampun. Lucu banget sih ini. Lucu banget kak. Pegang dulu dong. Rumahnya nanti bisa kesini lagi. Ya. Nah ini kita beli kambingnya di Kute namanya. Hari kambing. Hari kambing ya. Hari kambing. Oke kita udah nemu kambingnya yang buat hadiah. Jadinya beli dua. Anak-anak. Cowok, cewek. Nanti kita bawa. Oke mas kita deal ya. Nanti aku ambil ya. Jangan lupa dimandiin ya mas. Oke mas. Tomorrow. Oke guys, nih pagi ini kita mau menghadiri acara pernikahan ya. Siapakah? Mister Gondrong. Mister Gondrong. Nah ini Leika lagi di make upin sama tante. Sama tante Laksmi. Nih kalau mau butuh jasa make up di Jogja namanya Beauty by Laksmi ya tante. Iya. Iya ada Instagramnya. Nih sekarang giliran bunda yang di make upin sama tante Laksmi nih. Nanti kita lihat hasil akhirnya bunda di make upin ya. Kita udah selesai make up nih. Bunda udah cantik banget di make upin sama Tante Laksmi, Leika juga. Cantik gak ya? Cantik banget. Kita mau menghadiri Mister Gondrong. Mister Gondrong. Nah, kadonya buat Mister Gondrong udah disiapin. Ini tinggal dibawa ya kan pernikahannya. Udah dipempersin ada dua pasang yang kemarin kita beli. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, udah keburu siang. Iya, yuk, aku juga udah mau siap-siap yuk. Let's go. Yuk, let's go. Oke, ini bunda udah sampai di tempatnya ya, Bun. Iya. Dan ini nih, kado spesialnya. Nih kadonya nih, lihat nih. Tuh, udah dibawain sama tim nih. Oke, yuk langsung aja. Yuk langsung aja yuk. Yuk, kita ke tempat Obis tuh bawa hadiahnya kambing ya kan. Semoga Miss suka ya karena dia udah request bisa Let's jalan, go. Warna putih, bisa ngomong. Itu kadonya. Yuk, guys. Oke. Aku enggak sabar. Kita udah ready. Are you ready, Bro? Ready. Ini hadiah terbaik buat Om Wisnu. Isi buku tamu dulu ya. Iya dong. Assalamualaikum Bapak. Ya lama gak ketemu nih. Halo Bapak. Pak Eyang salim dulu. Halo. Assalamualaikum Wisnu. Mana nih pasangannya? Oh. Ternyata Om Wisnu hari ini nikah sendirian. Om Wisnu nih. Aku bawain sesuatu buat suka kamu. Kan? Bisa jalan. Bisa warna jalan. Bisa ngomong. Sini. Bisa kerja, bisa kerja. Nah. Tonton kan dong, Wisnu. Pasangannya mana? Pasangannya mana? Pasangannya kemana? Makan. Makan. Ya udah kita kesana langsung. Sabar ya. Ayo kita bawa ya. Coba bawa kambingnya, Wisnu. Halo. Bau suara. Keren banget. Bau aja ini. Keren banget. Baru. Ini baru bini gue. Semoga samawa sakinah mawaddah warahmah terus. Semoga segera langsung nyusul punya momongan ya Lika ya. Iya. Ya, buat temennya Lika. Amin. Kambingnya buat Om Wisnu berdua. Itu cowok cewek.
Tante Uswa bisa berternak kambing ya, Leka ya? Oke, kalau gitu kita jemputin dulu ya. Panggil. Tadi kita udah di atas nih. Iya, betul. Nah, di atas sana tadi Om Wisnu kaget banget ya kita bawa kambingnya, Leka ya? Iya. Dia histeris. Kaget ngelihat ekspresinya pernikahan dari Leka. Nah nih, teman-teman. Udah rame kan, udah ready. Udah pada siap belum? Sekarang sesi kedua, kita lanjut ke sana ini. Udah rame. Amplop udah ready? Eh, Pak RT sama Tompel mana ini? Dari mana kamu? Baru lihat-lihat dulu tadi. Kayaknya rame seru ini, Leka ya. Kalian mau lihat keseruannya? Ya. Selanjutnya bakalan gimana di atas pelaminan dengan banyaknya tim Leka yang bakalan lanjutin dong ke atas sana. Karena kalau tim Leka pasti bakal gokil-gokil nanti. Oke. Nah, itu ada di kontennya Leka ya. Ditonton di kontennya Leka. Oke, guys. Sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.